Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bos view sama Tukang Musrak. Kali ini kita kedatangan paket. Apa ini paketnya ya? Aduh, kita unboxing aja bos view. Nah, ini kita harus wajib unboxing gitu, biar supaya nggak pusing. Jadi bos view, ini kita mau coba pasang kamera pengawas yang harganya murah bos view, murah meriah demi keamanan bersama bos Kyo. Oke, dalamnya seperti apa kita buka dulu, mudah-mudahan lengkap semua. Saya beli barang ini online bos Kyo ya, jadi harganya cukup terjangkau bos Kyo, untuk sekedar keamanan di rumah begitu. Jadi, dan ini juga mudah pengaplikasiannya, tinggal konekin melalui listrik dengan watt yang rendah, dan nanti kita bisa memantaunya langsung dari handphone, yaitu CCTV V380 ya, entah yang pro entah yang enggak pro, pokoknya ini CCTV aja, pokoknya cukup murah bos cuy. Ini adalah buku manualnya nih bos, panduannya nih. Ya, kotaknya ini ada apa nih? Oh, visor ini, visor baut untuk nanti nempel, mau di dinding atau di mana aja yang kita mau. Ini ada bracket juga, bracketnya dari plastik. Kemudian ini ada adapter atau semacam casan lah. Jadi sangat mudah ini pengaplikasiannya nih, cukup konekin ke wifi, terus konekin lagi ke handphone. Nah, ini adalah barangnya nih, lumayan rada gede ya bosku ya. Ada 3 antena supaya dia dapat menjangkau jaringan-jaringan dari wifi itu agar tertangkap dengan bagus begitu nanti hasilnya. Kemudian ini ada lubang kartu memori bisa nyampe 64 GB bosku. Jadi tadi kemarin saya beli yang 32 GB aja, cukup, sangat cukup bosku. Begitu, karena yang udah-udah pemakaian ini bisa sampai 2 minggu. Lalu ada kabel data, udah kosong, tinggal kotaknya aja. Ya ini tinggal anu aja ya. Sebenarnya ini bagus ini, tapi packingannya nih, saya rasa ini packingannya yang kurang maksimal begitu. Dan inilah hasilnya bosku, langsung saja. Ini penampakan di malam hari ya. Jadi dia kalau penerangannya udah gelap, otomatis lampu inframerahnya itu langsung menyala. Jadi saya ini dubbing di luar ruangan ya, makanya ada terdengar suara-suara dari luar nih, motor lewat. Tidak ada aktivitas yang begitu berarti bosku, karena ini udah pukul berapa itu, jam 18.49, waktunya orang sedang sholat ya kan, masih sholat. Oh ya, CCTV ini bisa nangkep suara juga ya. Dan jangan lupa nih subscribe bosku, subscribe itu gratis. Oke, itu sekian dulu reviewnya begitu. Kamera ini sangat cocok lah untuk di rumah begitu ya. Kalau gitu Tukang Musrak undur diri bosku. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.